Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Cep Heri. Nah, seperti di video kemarin ya, saya telah membeberkan tipe-tipe Honda Dua Tak NSR 150 ya. Dari tipe NSR 150R, NSR 150 RR New, terus NSR 150 Astra dan NR 150 SP ya. Nah, jadi sekarang di sini saya akan membahas lebih detail ya, sedikit ulasan kilas balik Honda NSR 150 generasi pertama ya. Nah, jadi kita langsung saja ya. Honda NSR 150R generasi pertama yang pada masanya merupakan motor idaman para kaula muda ya, pada anak-anak muda ya, idaman anak-anak muda saat itu dengan berbagai pesonanya dari bodinya, apalagi suara yang renyah dan kekencangannya dengan desain yang sporty ya. NSR 150R generasi pertama tenaganya cukup kencang dan fitur yang canggih di era yang membuat motor ini sangat digemari kaula muda Indonesia di tahun 1990-an hingga 2000-an, bahkan mungkin hingga sekarang ini ya. Nah, NSR 150R generasi pertama yaitu awalnya 1994 sampai 1998. Honda NSR 150R generasi pertama ini dirilis oleh Honda di tahun 1994 dengan didatangkan langsung secara impor atau CBU dari Thailand. Saat itu sebenarnya NSR 150R dirilis lebih lambat ya, 5 tahun dari yang di Thailand sendiri yang sudah merilisnya tahun 1989. Untuk CBU Thailand sendiri didatangkan dari tahun 1994 sampai tahun 1995 ya. Nah, setelah itu Honda pun kembali memasarkan di tahun 1996 sampai 1998, namun tidak secara CBU ya, melainkan CKD yang saat itu APM-nya bukanlah Astra Honda tapi APM Federal Motor ya. NSR 150R generasi pertama mengusung mesin 150 cc 2 tak dengan rasio bor X stroke 59 kali 54,5 milimeter ya. Milimeter. Memiliki konversi yang cukup rendah yaitu hanya 6,4 banding 1 ya. Untuk ukuran motor 150 cc, NSR 150R ini ngeri tenaganya karena bisa memuntahkan 28 deka pada 10.500 RPM dan torsi 2,75 kg ya pada 10.000 RPM. Jika dijadikan ke nanometer ya, maka menjadi 26 nanometer pada 10.000 RPM. Memiliki transmisi percepatan 6 ya, dengan rasio gigi gearbox 6. Teknologi andalan dari NSR 150 ini adalah RC Valve atau Revolutionary Controlled Exhaust Valve ya,
adalah teknologi katup di saluran gas buang yang digerakkan oleh motor servo yang dimanajemen dari mikrokomputer yang mendapatkan input dari CDI. Ya. Teknologi ini membuat tarikan bawah tetap terjaga dengan tetap mendapatkan tenaga di putaran atas yang tetap stabil dan besar. Ya. Jadi dengan adanya chamber port pada intake manifold seperti adanya YEIS, ya, kalau di Yamaha membuat torsi bawah mendapatkan support lebih. Untuk segi desain, ya, NSR 150R di eranya terlihat sangat sporty, aerodinamis. Pada fairing membuat motor ini tampil paling ganteng di eranya, ya. Menggunakan sasis twin tub, ya, terlihat kokoh pada berisi, apalagi ditambah suspensi dengan 31 mm dan monoshock di belakang yang pada masanya masih kental dengan double shock, ya. Jadi shocknya masih dua, ya, di generasi pertama. Pada bagian speedometer juga memiliki model analog yang pada masanya juga lengkap seperti info speed, tachometer, fuel meter, dan petunjuk suhu mesin. Untuk pengereman, NSR 150R ini dibekali model cakram untuk bagian depan 276 mm dan belakang 200 mm dengan dua kaliper piston, ya. Jadi double disc, ya. NSR 150 pada generasi awal-awal Honda memasukkannya dalam dua periode yang pertama di tahun 1994 sampai 1995 secara import utuh atau CBU dari Thailand langsung, ya. Sementara untuk periode yang kedua di tahun 1996 sampai 1998 didatangkan secara CKD yang saat itu didatangkan oleh APM Honda, bukan Astra tapi Federal Motor, ya. Buat spesifikasinya seperti di video sebelumnya, ya, mungkin ini mengulas kembali. Engine tipe single cylinder 2 tak, ya. Engine size, ya, kapasitasnya 149 cc, ya. Terus gearboxnya 6 speed, ya. Torsinya 10.000 RPM, indication electronic CDI, ya, jadi memakai kelistrikan CDI. Mungkin sedikit ulasan tentang NSR 150R generasi pertama, ya. Jadi masih menggunakan double swing arm, ya. Terus apa lagi, ya? Warna catnya, mesinnya hitam, terus sasisnya atau rangkanya warna silver, dan mungkin kalian bisa tonton di video saya sebelumnya, ya. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton video-video saya selanjutnya dan saya akan bahas detail lagi per Honda dua takan, ya, yang selanjutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum.